Oke, para sahabatku, sekarang kita akan masuk ke bagian praktek telefotografi. Nah, di bagian belakang ini sudah disiapkan catatannya. By the way, ada satu elemen yang paling penting di dalam dunia telefotografi. Apa itu? Yaitu bagaimana kita menawarkan konsep cerita kita kepada para penikmat foto kita. Ini elemen hampir menguasai 50%. 50% sisanya itu baru lighting, setup, dan lain sebagainya. Tapi 50% itu di dalam telefotografi itu sangat tergantung dengan konsep cerita yang kita tawarkan atau imajinasi yang kita tawarkan kepada para penikmat foto kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena tiap mainan itu memiliki karakternya masing-masing ya, para teman-teman. Jadi kalau misalnya Hulu itu memiliki sifat pemarah gitu. Kalau Iron Man itu memiliki sifat kaya raya, tapi memiliki egosentris yang tinggi. Kalau Spider-Man itu banyak bermasalah dengan dunia percintaan. Terus dia juga sering bokek. Jadi uangnya tuh cuma datang awal bulan langsung pus gitu loh, karena masa parasu. Jadi itu manusiawi banget Spider-Man. Karena itu Spider-Man itu banyak banget digunakan di dalam dunia telefoto, karena itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Nah, kalau bagaimana kalau dengan Black Widow? Black Widow itu tentu bodinya, jadi lebih ke arah seksi. Tapi seksinya tuh seksi misterius. Beda dengan Wonder Woman body itu tapi seksinya lebih ke arah seksi yang elegan. Nah, kombinasi dari sifat-sifat karakter tiap mainan kita ini kalau kita dapat padukan, kita tuangkan dalam hasil toy fotografi kita tuh bisa menjadi sebuah cerita, dan itu mempengaruhi sangat penting. Nah, contohnya seperti ini. Gimana para masa para su, itu tadi adalah karya dari Hot Kenobi. Yaitu pemain skala 1:12, fotografer skala 1:12 yang berasal dari negeri Jepang. Tariannya super bombastis, super fantastis, atau tis-tis-tis yang lain. Walaupun setupnya tuh simple banget, cuma di atas meja, dikasih lighting seadanya, bahkan kadarnya menggunakan softbox. Tetapi kok dia pandai banget menggali karakter dari tiap mainan sehingga bisa menceritakan sebuah konsep cerita yang bagus. Karena itu dapat disimpulkan bahwa konsep cerita itu sangat penting banget di dalam dunia fotografi. Nah, sekarang kita juga akan lihat apa yang akan kita tawarkan, setup apa yang akan kita lihat. Monggo. Oke para master, selamat datang di dalam setup foto pada pagi hari ini. Dadap. Oke, sekarang kita akan jabarkan dulu konsep cerita yang akan kita tawarkan pada pagi hari ini. Oke, secara pose ini disebut sebagai vanilla pose atau pose ganteng-ganteng ya para master, para suhu. Di dalam toy fotografi sendiri ada 3 pose yang menceritakan keseluruhan alur cerita, yaitu vanilla pose seperti ini. Pose ganteng-ganteng. Yang kedua adalah battle pose, contohnya seperti ini. Yang terakhir adalah story pose, contohnya seperti ini. Oke, ini disebut sebagai vanilla pose. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah cerita mengenai posenya, sekarang kita cerita mengenai pemilihan karakternya. Kenapa ada 3 jindil ini ada di sini? Oke, sekarang kita akan bahas dulu. Ini konsep ceritanya disebut sebagai Iron Team. Apa sih Iron Team itu? Iron Team itu kebanyakan dari Iron Man Team. Berarti si pemusatnya atau yang jadi inti dari ceritanya ada di nih, Iron Man nih. Nah, ini siapa nih yang pakai zirah hitam ini? Ini disebut sebagai War Machine. War Machine itu siapa? Itu adalah sahabat kental kayak umbelnya si Iron Man. Jadi mereka ini sohiban ya teman-teman. Jadi ini sama ini sohib banget. Nah, ini siapa nih? Ini adalah Spider-Man. Spider-Man di dalam konsep ceritanya, Spider-Man sama Iron Man ini, Iron Man ini sudah dianggap seperti master, guru, bahkan panutan, sudah seperti bapak dan anak lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini berkoneksi. Nah, ini sama ini koneksinya apa nih? Ini bukan pamannya ini, karena ini bapaknya ini sudah jadi pamannya, bukan ya teman-teman. Ini sama ini dikoneksikan dari bajunya. Nah, ini baju yang dipakai Spider-Man itu disebut sebagai baju Iron Spider yang terbuat dari besi. Sirah besi, ini juga sirah besi, ini juga sirah besi. Jadi mereka berkoneksi di dalam satu cerita yang disebut sebagai Iron Team, yang dimana sirahnya semuanya dibuat oleh si Iron Man dan mereka semua berhubungan sama si Iron Man. Gitu pemilihan karakternya. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai konsep cerita yang akan kita tawarkan pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai settingan dari toy foto pada pagi hari ini. Settingan sendiri atau set diorama itu dibagi menjadi 3, itu bagian belakang atau background, bagian tengah, dan bagian depan. Nah, kita akan cerita bagian belakang dulu. Nah, bagian belakang ini adalah kertas laminasi doff ukuran A3 ya teman-teman. Jadi kita biasa di dalam toy fotografi disebut sebagai diorama kertas atau backgroundnya yang menggunakan kertas. Kenapa harus laminasi doff? Karena laminasi doff itu kena cahaya ini tidak mantul ya teman-teman, jadi bisa diserap. Nah, bagian background ini selain menggunakan laminasi kertas, kertas laminasi, kita juga bisa menggunakan diorama yang sesungguhnya seperti ini ya teman-teman.
kita akan menggunakan laminasi kebaca. Jadi bagian backgroundnya, sekarang kita akan masuk ke bagian tengah. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai background, sekarang kita akan membahas mengenai setup tengah atau istilahnya menu utama di dalam toy fotografi. Di mana figur itu berada. Jadi batasnya mana ya? Sini. Ini. Jadi background ini tidak, bagian depan ini tidak. Ini adalah menu utamanya. Nah, di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jembatan antara background ya dengan figur. Nah, ini ada jembatannya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, jangan sampai nih putih-putih di bagian belakang ini tuh terlihat. Yang kedua juga menjembatani ini kan bagian belakang ini ada gambar seperti tanah ya. Dan ini tidak cocok sama setup dari figur kita. Nah, makanya di sini kita tutupi dengan aksesoris. Yang kedua yang paling penting, jangan sampai aksesoris kita ini menutupi figur utama kita. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini di sini si Spider-Man ketutupan nih sama aksesoris seperti ini. Nah, jangan sampai, karena sekali lagi inti utama dalam toy fotografi itu juga adalah figurnya ini. Jangan sampai aksesoris menutupi figurnya. Oke para idola, tadi kita sudah membahas mengenai bagian belakang, bagian tengah atau bagian menu utama. Dan sekarang kita akan membahas settingan bagian depan. Nah, settingan bagian depan itu cuma secuil ini loh teman-teman. Cuma secuil ini, dan ini banyak banget dilupakan oleh para toy fotografi. Padahal efek yang dihasilkan dari yang secuil ini tadi itu luar biasa ya. Itu membuat settingan atau foto kita itu menjadi 3 dimensi. Yaitu bagian depan yang ini nanti akan blur, bagian menu utama dan bagian belakang yang menjadi foto kita lebih realistik. Oke para panutan sepanjang zaman, tadi kita sudah review pemilihan karakter, kita sudah review setup diorama. Nah sekarang kita akan review pengambilan angle pada fotografi mainan pagi hari ini. Nah pertama kita ambil secara potret. Nah kenapa tidak landscape? Ada dua alasan. Pertama, karena kita akan masukkan ke feed Instagram. Dan Instagram, feed Instagram itu lebih supporting pada foto potret atau foto yang berdiri. Yang kedua, karena kita akan melakukan fotografi mainan di mana objek itu lebih ditampilkan dan foto portrait itu lebih menampilkan objek. Kalau foto tidur atau landscape itu lebih menampilkan setup. Nah, di mana kalau jumlah figurnya sekitar di bawah 5 itu usahakan melakukan toy fotografi itu secara portrait karena lebih menonjolkan objeknya. Oke, sekarang kita lihat angle-nya. Nah, seperti ini. Oke. Angle foto sendiri ada 3 ya teman-teman, ada dari atas, ada yang dari tengah atau middle angle, dan ada yang dari bawah low angle. Nah angle ini adalah angle yang mungkin antara middle sama low ya, jadi tetap mengarah ke atas. Angle ini menurut saya cukup menyenangkan, kenapa? Karena ini merupakan angle yang unik, angle yang nostalgia ya teman-teman. Angle dari bawah ke atas, ini merupakan angle yang nostalgia karena angle ini pernah kita rasakan semua ketika kita apa? Ketika kita bayi. Balita, jadi ketika kita masih kecil itu kita melihat segala sesuatu itu dari bawah ke atas. Dan ini menjadi sebuah angle yang unik, yang menyenangkan, yang kalau kita lihat itu serasa kayak pernah lihat gitu. Nah, akhirnya kita sampai ke bagian lighting setup. Nah, bagaimana lighting setup di dalam toy fotografi? Lighting setup dalam toy fotografi sama seperti lighting pada fotografi yang lain, yaitu kami biasa menggunakan 3 or 4 point of lighting. Apakah 3 or 4 point of lighting itu ada seperti key light atau cahaya utama, fill light atau cahaya pemberi gradasi, dan bagian belakang backlight atau rim light yang memberikan cahaya dari belakang. Nah, seperti apa konsepnya? Seperti ini. Sekarang kita cek dot pada settingan lampu kita pada pagi hari. Oke para suhu andalanku, sekarang kita akan mengaplikasikan 3 or 4 point of lighting pada toy fotografi. Nah ini lampu sudah diredupkan supaya sensasi dari lampu itu lebih terasa. Oke, di sini ada key light. Ini adalah cahaya utama yang akan memberikan warna utama pada figur. Di sini ada fill light. Nah ini fill light. Fill light itu gunanya memberikan gradasi atau warna samping juga ya. Biasanya mereka tuh bentuknya 90 derajat ini ya. Ini objek utama di samping sini. Dan di bagian belakang sudah ada backlight. Ini backlightnya kita kasih warna kuning ya. Ini memberikan sensasi warna kuning dan sedikit disorongkan pada diorama kertas untuk menjadi background light. Dan di sini ada background light yang biasanya ada kuning. Di sini kita kasih background light yang berwarna biru ya. Memang sengaja ditembakkan ke bagian background depannya supaya backgroundnya ini ada sensasi birunya. Seperti apa prakteknya? Sekarang langsung kita lihat ke kamera. Oke para panutanku, lampu sudah full dipadamkan. Sekarang kita lihat settingan kamera kita terlebih dahulu. Oke, kita perbesar dulu. Nah, saya perkenalkan dahulu, ini adalah kamera Sony Alpha 6000 seperti yang tadi diceritakan dengan lensa fix 50 mm. Kita di sini
Dalam toy fotografi memiliki satu kelebihan di mana kita bisa menggunakan ISO yang rendah. Kenapa kita bisa menggunakan ISO yang rendah? Pertama, figur itu atau model kita itu tidak bergerak, jadi tidak bergerak-bergerak sendiri. Yang kedua, kita dibantu menggunakan tripod ini ya para teman-teman. Jadi kita menggunakan tripod dan kita berada di ruangan indoor. Jadi lightingnya tidak berubah-ubah. Beda dengan outdoor ya, mungkin ada golden time dan lain sebagainya. Oke, yang kedua kita menggunakan aperture 5,6. Nah, kenapa kita ambil aperture 5,6? Yang pertama, satu, di sini kita mau tiga figur utama kita tuh terfokus. Jadi bagian figur yang jadi objek kita ini terfokus. Ada War Machine, Spider-Man, dan Iron Man ini benar-benar terfokus. Sedangkan bagian lainnya memang disengaja blur supaya bisa menyatu dengan foto kita. Nah, shutter speednya atau SS-nya ini di bawah 0. Kita ambil satu berpangkat. Gimana settingannya itu mengikuti. Kalau semakin ke atas gini nanti tentu semakin gelap ya. Jadi kalau semakin ke bawah nanti semakin terang. Nah, ini kita gunakan feeling kita untuk mengambil yang pas. Oke, sekarang kita lakukan toy fotografi. Oke, sekarang kita akan lakukan toy fotografi. Nah, ini karena settingannya ini adalah battleground atau tempat-tempat bertarung, jadi ada bagusnya kalau kita menggunakan efek asap. Efek asap dalam toy fotografi itu biasa kita bisa menggunakan Rexona Man & Dre. Ini Rexona Man & Dre ini yang paling ramah terhadap figur, jadi tidak begitu merusak figur, walaupun tetap ada efek merusaknya. Tetapi kita menggunakan minyak wangi yang lain itu lebih jauh lebih merusak. Kalau mau yang ramah terus ini yang menggunakan vape atau menggunakan asap rokok. Nah, sekarang kita akan lakukan fotografi. Ini sudah di timer 2 detik. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, para idola Nusa dan bangsa, tadi itu adalah aplikasian teori 3 point of lighting di dalam toy fotografi. Nah, anak-anak toy fotografi itu suka banget sama yang bening-bening. Mereka berharap objek utama foto mereka itu juga bening. Objek utamanya tentu adalah mainan. Makanya ditemukan sebuah teori yang disebut dengan light painting. Apa sih light painting? Dari katakannya sendiri, light itu cahaya, painting itu menggambar. Jadi menggambarkan cahaya pada titik-titik objek yang mereka mau. Biasanya menggunakan shutter speed yang rendah plus bantuan dari aplikasi screen flash rate di handphone mereka. Jadi bagian key lightnya, V-lightnya atau rim lightnya itu digambar menggunakan aplikasi handphone ini. Nah, gimana pengaplikasiannya? Kita langsung aja cek itu. Oke, Bro Ensis, lampu sudah kembali kita padamkan dan di sini V-light dan key light juga sudah kita matikan. Maka light painting yang akan kita lakukan, kita akan mengganti key light dan V-light menggunakan lampu handphone. Nah, seperti apa prakteknya? Jadi kita pertama akan memberikan cahaya di depannya war machine ini. Kita naikkan. Kita warna, kita gambar sampai ke Spider-Man. Jadi bagian sini, bagian bawah, depan, atas ini nanti akan berwarna. Sekali lagi ya. Jadi bagian depan, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Nah, ke Spider-Man seperti ini. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Sekarang kita cek kamera seperti apa settingannya dan seperti apa hasilnya. Lanjut. Oke, para sahabat Trendy Toys, sekarang kita lihat settingan kameranya terlebih dahulu. Nah, kita tetap menggunakan ISO 160. Kita tetap menggunakan F atau aperture 5,6. Nah, di sini yang berbeda adalah di shutter speednya. Shutter speed ini memegang peranan penting ketika kita melakukan light painting. Semakin tinggi, semakin rendah shutter speednya, maka kita mendapatkan waktu yang semakin lama melakukan light painting. Cuma, kalau semakin tinggi, semakin banyak waktunya, maka ketika kita melakukan light painting lama-lama foto kita akan menjadi highlight atau cahayanya terlalu berlebihan. Nah, karena itu kita di sini setting 2 saja saya rasa cukup. Oke, sekarang kita kembali ke settingan kita di atas. Oke. Nah, kita akan lakukan light painting. Seperti biasa, kita sudah siapkan efek asap menggunakan Rexona Dry. Kamera sudah di timer 2 detik. Sekarang kita lakukan light painting. Nah, seperti ini hasilnya. Yo, para sahabat, gimana? Kalian lebih suka yang mana nih? Yang murni 3 point of light nih atau menggunakan teknik light painting? Nah, perbandingan seperti ini. Oke, sebenarnya tidak ada jawabannya para master, para suhu. Tidak ada yang lebih superior. Kenapa? Karena
Tapi fotografi ini adalah sebuah seni. Seni itu tidak bisa diukur mana yang lebih superior atau lebih bagus, karena seni itu tergantung selera masing-masing penikmatnya. Jadi yang tadi saya bagikan, saya sharingkan adalah pengalaman atau konsep berpikir saya ketika saya melakukan toy fotografi, dari pengambilan setup sampai hasilnya. Dan itu sekali lagi jangan dijadikan patokan ya para master, para su, jadikan ilmu saja, kira-kira sesuai enggak sama selera atau konsep fotografi para master, para suhu. Dan saya sarankan juga para master, para suhu, banyak belajar dari sumber-sumber yang lain supaya hasil yang nanti atau hasil kalian sesuai dengan hati para master, para suhu. Karena sekarang kita fotografi adalah hobi, dari hobi kita bikin kita happy. Oke para master, para suhu, nah sekarang kita akan ke sesi selanjutnya, di mana toy fotografi atau hobi apapun bisa menjadi sebuah peluang bisnis.